Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di channel ini. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kegiatan dari grup Munsyid dan Hadroh Majelis Maulid wa Taklim Dhatul Jannah, yang insya Allah hari ini kita akan ke Surabaya, tepatnya di Gedung Geraha di Surabaya, dalam rangka Jawa Timur bermunajat, berdoa bersama-sama menjelang akhir tahun 1442 Hijriah menuju ke tahun 1443 Hijriah. Semoga berjalan lancar, dan insya Allah ini masih menunggu rekan-rekan yang belum hadir. Sudah mulai berdatangan konco-konco dari tim Hadroh dan Munsyid Majelis Maulid wa Taklim Dhatul Jannah. Pak Samsul, ini wis tinggi dan sama mereka. Dua kalinya apa satu baru ini? Baru kali ini aja. Oh, berarti yang kemarin enggak ikut? Enggak ikut. Jadi memang untuk Majelis Maulid wa Taklim Dhatul Jannah khususnya sholawat di kantor gubernur di Surabaya ini sudah kali kedua. Jadi kemarin kita bergantian. Mungkin yang saat ini yang sebagian masih ada yang dulu nggak pernah, nggak sempat ikut, jadi sekarang bergantian. Karena memang jumlah kita semuanya ada sekitar 22 orang. Jadi insya Allah di kesempatan lain pun kalau ada yang kesempatan sebenarnya ini jadi rolling lagi, insya Allah. Semoga diberikan kelancaran, insya Allah. Ini rompal sumpal rompal ini tadi kayak konten kayak konsep lancar Mas Harul. Alhamdulillah pakai sini nih Gus. Tak pikir Raina enggak ini Zaki se marunya enggak ada kono ini wawang buatin janjian puluh kali Zaki puluh kayak riwen ini wawang foto kopi KTP Mas Harul umpa-umpa kau dereng, bau mbak pempes, bau mbak atau ngomong. Oh iya, gak apa-apa. Ini nyampil lah, bau mbak bapak kematang. Oh iya, bener.
Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kawan wis. Sampai di Masjid Al-Akbar Surabaya. Ternyata di sini enggak ada sholat berjamaah. Jadi tidak menyelenggarakan sholat berjamaah. Jadi mobilnya enggak bisa masuk. Terparkir di luar, sholat asar di dalam. Nanti acaranya di Gedung Grahadi Surabaya. Jadi kita asar di sini. Acaranya sekitar waktu maghrib. Terus lagi libur. Assalamualaikum. Libur. Ini untuk kegiatan belajar mengajar daring. Oh daring. Nah libur kita nah ada libur daring. Ya alhamdulillah bisa ikut hari ini ya. Meskipun daring tetap kelas. Ini harus semangat. Harus semangat. Pendidik anak bangsa. Oke, kita sholat asar dulu. Insya Allah nanti kita sambung ketika di Gedung Grahadi. Agak kecewa sih yo. Soalnya ternyata Masjid Al-Akbar Surabaya ditutup, tidak digunakan untuk salat jamaah karena ada renovasi. Tapi selama PPKM katanya security-nya tadi, selama PPKM memang tidak diselenggarakan sholat berjamaah. Jadi kita cari alternatif masjid yang lain atau musola untuk sholat asar. Aduh, gak situ sembahyang neng Masjid Al-Akbar. Mas, gak boleh sembahyang mas. Indonesia greges. Selama PPKM Masjid Al-Akbar Surabaya tidak menyelenggarakan sholat berjamaah.
Terima kasih.